guys, kali ini gue mau unboxing sebuah buff joker. Buff joker ini di sini ada pemakaiannya. Buff itu bisa multifungsi ya teman-teman. Di sini ada nih. Cuman di sini nggak jelas. Oke. Nggak jelas ya kalau di video kan. Dilihat enak lihat di apa? Lihat aslinya. Atau gini aja deh. Jadikan saja kelihatan fungsi-fungsinya buff ini ya. Ini barang-barang import ya teman-teman. Oke, nah di sini kelihatan ya. Jadikan saja. Nah, di sini kelihatan kegunaan buff itu original multifunction seamless wear. Jadi ini seamless ya, tanpa ada jahitan. Di sini juga bisa, ini kalau ini cara-cara penggunaannya, ini bisa di leher, di jidat seperti ini. Jadi dia banyak ya, buff ini bisa dipakai model-model lain. Ini sebagai buat motor ya, di sebagai masker, ini sebagai slayer. Ada berapa nih, 1, 2, 3 3 kali 5, 15 fungsi ya. Terus lalu ada cara pemakaiannya, tiga ini. Ini cara memakai buffnya di bawah. Ini microfiber. Jadi dari microfiber, bahannya halus ya teman-teman. Sini ada nih microfiber. Agar nggak? Oke, langsung aja ke produknya. Produknya seperti ini teman-teman. Diterima, dilipat, jadi sablonannya di dalam. Kita buka aja seperti ini. Nah, di sini bisa kelihatan matanya si Joker ya teman-teman. Oke. Lalu ini mulutnya yang legendaris seperti ini teman-teman. Oke ya, ini cukup panjang ya teman-teman. Ini kita ukur aja panjangnya. Di sini dia panjangnya tembus sampai lebarnya dulu ya, lebar. Ini bahannya juga apa namanya, lebarnya itu sekitar 24 cm dan bisa melebar, dan dia bahannya juga melar ya, 24 cm dia bahannya melar. Oke. Ini Pak, ini panjang dari sablonan. Jadi sablonannya full 24 cm yang bagian ini. Di belakang hitam ya, teman-teman. Lalu tinggi sablonannya itu sekitar 16 cm. 16 cm, teman-teman. 16 cm ya. Untuk keseluruhannya bisa kita lihat di sini. Untuk seluruh ini panjang ya teman-teman. Ini saya landscape-kan saja. Cukup panjang. Jadi bisa dibentuk berbagai macam model. Menjadi bulk, menjadi slayer, bisa. Oke. Ini sudah amat sih. Satu. Oke, nah seperti ini panjangnya. Ini 30 cm lebih teman-teman. Ini aja udah 30 nih ya. Segini 30, lalu ditambah sekitar 17 cm. Jadi 47 cm ya. 47 cm panjang dari sini, dari atas ini ke sini. Oke. Selanjutnya pemakaiannya nanti ya. Nah, ini contoh terpasangnya teman-teman. Seperti ini. Tuh, ini bisa begini. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Kita seperti ini. Tuh. Awas kau bet.
udah diginiin kan. Oke, cukup ganteng ya teman-teman. Oke.